setelah rilis video Reza yang viral di media sosial menyanyikan lagu Tak Ingin Usai yang dipopulerkan penyanyi Keisha Lefronka. Video yang diunggah Reza di akun YouTube-nya ini mencuri perhatian warganet dan banjir pujian dari penggemarnya. Sebab, suara penyanyi berjuluk Reza Ardila ini dinilai sangat keren dan sempurna ketika cover lagu Keisha Lefronka. Dalam video terlihat Reza memakai hijab hitam dan baju berwarna abu bermotif bulu-bulu. Di belakangnya terlihat beberapa bangunan tua yang menjadi latar dari video cover Reza terbaru tersebut. Kini video yang diunggah akun YouTube Reza 1310 Official itu banyak mendapat respons dari fans fanatiknya. Baru beberapa jam dirilis, video cover Reza itu telah dilihat lebih dari belasan ribu kali oleh pengguna media sosial. Meski dikenal dengan penyanyi beraliran musik slow rock, suara Reza juga bisa menyesuaikan dengan beberapa jenis genre musik. Hal itu Reza sampaikan kepada penggemarnya melalui kolom komentar video tersebut. Ia mengatakan bahwa suaranya menyesuaikan dengan genre musik yang ia nyanyikan. Meski begitu, para fans mengaku sangat puas bahkan tidak bisa dibedakan dengan penyanyi aslinya. Banyak dari kalangan fans yang mengatakan bahwa suara Reza bikin mereka candu. Bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan salam lehoy.